Selamat datang buat, kayaknya saya harus ke sana ya. Silahkan. Saya sebentar ya, nanti saya pas nyanyi saya kesini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kombes Pol Budi Hardi Susianto, SH, SIK, FSI, dan beserta ibu, dan juga selamat jalan buat Kombes Pol Aziz Andriansyah, SH, SIK, FSI, beserta Kadewi. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat jalan buat abangku, Bang Aziz, dari Adik Asuh. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan banyak kenangan terindah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berjalan dan kita tidak akan pernah putus selamanya. Karena sahabat sejati itu akan selalu ada buat kita semua. Bang Aziz, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah serta kadir. Dan juga selamat datang buat Abang Budi Hermi Susianto beserta ibu. Mudah-mudahan amanah menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan bisa memotivasi bawahan. Nah, sengaja yang pastinya kenangan saya buat Bang Aziz, saya warga Jakarta Selatan merasa sangat aman dan sejahtera. Sebuah lagu kalau ini saya lagu khusus saya persembahkan buat Bapak Budi dari Jawa ya. Sebentar, kita masih mau ngomongi dulu sama Gary. Thank you.
Bisa nyanyi. Masker ya? Kita mundur aja ibu-ibu. Ibu-ibu ya. 1, 2 ya tahan terus. Oke, nyanyi dulu. Yang penyanyi kan kau. Ya, aku enggak nyanyi di sini. Tapi kau bisa nyanyi. Ya enggak ada, tapi kan penyanyinya kau yang ditunggu-tunggu di sini. Dari mana aku ditunggu? Dari situ enggak ada yang kenal aku kok. Kau menanti kenapa ngajis menunggu kau nyanyi. Mau sekalian langsung nyanyi aja atau gimana? Langsung sekalian tampil di mana? Nah, dari mana nyanyi, Bang? Nyanyi kan? Ya, nyanyi jadi kalau kau susah itu. Siap ibu-ibu? Ini sebenarnya maaf ya para komandan sekalian. Tadi tuh kami lagi pamit pulang. Betul. Cuman katanya enggak boleh pulang sebelum Mak Ili nyanyi. Jadi kita dengarkan Mak Ili. Berdua tadi lempak ajis kau. Kau emang apa-apa kau minta aku kawani terus kau. Ayo. Pak, gara-gara kau minta nyanyi aku yang disuruh nyanyi. Gak! Mail jenda, tak dulu. Ini ibu lagi ngambil nada dasar, sampai lupa nada dasarnya apa katanya. Kita mengiringi dari sini ibu-ibu boleh. Bang Jenda sama Bang Mail. Ya, oke. Okay. Nah, Bang Jenda, setelah ibu-ibu baru berani saya mempersilahkan. Oh gitu ya? Iya, tadi nggak berani ibu. Saya kalau sama ibu Bayangkari nggak berani sama sekali. Sama aku juga nggak berani. Beliau-beliau ini selain Bayangkari malah merangkapkan propam kalau di rumah, jadi saya nggak berani. Tapi ngomong-ngomong, jangan sampai Bang Jenda tiba-tiba 1, 2, 3 lagunya gak kelinci lagi. Iya, yang lain dong. Mau nyanyi lagu apa Bang Jenda? Yang nyanyi Mak Ili. Jadi, kalau yang nyanyi Mak Il. Aku tadi disuruh Pak Ajis ngawanin dia Bang, kok jadi aku yang nyanyi? Yang gini aja, kamu berantem yang menang siapa gitu? Enggak begitu. Komandan mohon izin. Sini. Nyanyi jangan dong. Di samping. Menghibur bapak, jangan nah, sampai di samping. Harus di depan. Kamu gak usah takut. Kalian berdua kan orang Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara dimanapun pasti bisa. Karena hanya orang Sumatera Utara yang bisa menguasai Medan. Jadi kamu. Iya. Kamu gak pernah. Nah, jangan pernah takut. Nah, aku tahu ini. Yang gue pasti
apa-apa. Lamanya di eksternalnya polos. Hebat-hebat luar biasa.